udah ini aja apa namanya, ini terigu, ntar deh nyatu tuh, ya kan, nyatu jadinya kayak gini nih, ntar gue aduk-aduk. Sebuah video menjadi viral di media sosial, usai memperlihatkan aksi seorang wanita yang sedang membersihkan lantai rumah. Ternyata, dia sedang mengalami momen lantai rumah ditumpahi minyak goreng yang cukup banyak. Tentu, jika tidak segera dibersihkan lantai akan menjadi licin dan semakin kotor. Hebatnya, sang wanita memiliki tips jitu cara membersihkan lantai dari tumpahan minyak. Yakni dengan cara menaburi minyak tersebut dengan tepung. Lalu tepung terigu tersebut terus digumpal-gumpal agar meresap dengan minyak. Benar saja, lantai yang awalnya licin akibat tumpahan minyak, menjadi kembali bersih dan kesat. Wanita itu pun menjelaskan secara rinci tutorialnya tersebut. Video yang diunggah di akun Instagram @kulinernyamnyam itu pun ramai ditonton warganet. Banyak warganet yang mengaku baru tahu cara membersihkan minyak yang tumpah dengan cara itu. Mau penasar besar itu. Ya, kita bentuk nih, tinggal masukin nanas ya kan, pulung-pulung, pakai telur aja.